Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi sama gue Budiono Wong di Game Mobile Legend lagi ya guys ya. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas hero baru guys, karena hari ini tuh udah hari yang bahagia guys. Kita kedatangan hero baru coy, nama itu hero Carmilla guys. Tanpa banyak bacot, kita langsung review hero nya guys, let's go. Oke guys, tanpa banyak bacot, kita langsung beli hero Carmilla guys. Kita beli pakai battle point dulu, gunakan battle point. Oke lanjut. Oke, kita akan lihat hero nya dia kayak itu ya guys ya, kayak Dracula cewek tapi cantik ya guys ya. Gila sih, saya mau kali itu tetek ya guys ya. Besar juga ini tetek guys. Oke, kita akan beli skinnya langsung. Bentar-bentar skinnya. Oke guys, di sini kita udah tarik skinnya. Di sini kita langsung beli aja pakai kupon diamond. Oke, diskon 50. Oke, kita langsung beli skinnya kayak orang susah aja punya skin. Oke. Di sini teteknya masih sama aja guys ya, nggak tambah besar guys. Oke, kita langsung menuju ke dalam game-nya aja guys. Let's go. Oke guys, jadi di sini kita bermain solo guys. Gak tau lah gua ketemu tim toxic guys, gak paham lah gua guys. Sumpah guys, cancer toxic. Aduh pusing kepalaku guys. Kita langsung menuju ke dalam game-nya aja. Dopik Nana pose kepalaku. Let's go. Aduh guys, aduh pusing kepalaku guys. Dapat tim beginian guys. Mau review Carmilla, ketemu timnya kayak begini terus. Yang satu pakai Nana, yang satu aduh ngebacot terus gak berhenti. Oke guys, kita udah masuk ke dalam gamenya guys. Di sini aku bakal ambil skill satu dulu ya guys ya. Kita bermain offlane aja. Di sini kita bakal main damage karena aduh gimana ya guys ya, pusing juga aku lihat temen-temennya itu guys marah-marahan semua anjir. Aduh. Gua offlane aja guys. Biarin Nananya di bawah aja lah. Nananya guys, sumpah cancer banget, sumpah aku dapet tim yang berantem gak jelas guys. Aduh, gak apa-apa, kita bisa menang guys. Santuy. Kita bakal menang guys, santuy. Di sini aku bakal naikin skill 1 dulu, dimana efek skill 1 nya itu kayak ngeluarin apa gitu guys, ngeluarin kayak roro jahat gitu guys, dan ada damage nya guys ya. Oke, di sini skill 2 nya itu untuk nambahin lari, sama nanti kalau kalian udah full itu damage nya lebih sakit dan stunnya lebih lama guys harusnya guys. Oke, mereka rusuh. Oke, di sini mereka rusuh ya guys ya. Pusing pala gua. Aduh pusing pala gua. Aduh teman-temannya mati semua. Pusing pala gua teman-teman mati semua. Kita dapat kill. Let's go. Mundur dulu santuy. Kalian lihat guys betapa gilanya hero Carmilla boy. Gila men, gua jago banget guys. Gila keren enggak guys? Sumpah ini hero keren banget guys sebenarnya guys. Cuman aku dibacotin katanya aku nge-troll guys. Padahal enggak nge-troll loh. Sumpah ini hero itu gila banget sebenarnya guys. Kita harus bisa menang coy. Gua berharap gua bisa menang sih. Santuy dulu. Aduh, nggak ada gold buff lagi anjir. Oke, sabar dulu santuy. Gua harus farming dulu. Di sini untuk item pertama, kalau aku main magi aku bikin glowing ban langsung ya guys ya, biar bisa ngebakar-bakar ya guys ya. Oke, intinya skill 2-nya itu nambahin attack movement speed, jadi larinya bisa kenceng banget guys. Gak ada obat. Kalian lihat nih guys, betapa cepetnya aku nge-clear laning ya guys ya. Kayaknya Carmilla ini bisa dimainin ke mid juga sih. Oke, di sini kita langsung bikin glowing one aja, nggak pakai banyak bacot. Kita glowing one langsung bikin. Oke, nice one. Oke, kita pakai skill 2 kita. Kalian lihat guys, damage skill 2 kita. Wah, nge-stun dia guys, sama nambahin lari kita kencang banget coy. Di sini dia roamingnya enak banget sih, sama kayak Parsa gitu guys, lebih tipe-tipenya ke Parsa gitu. Oke, sabar. Di sini Brunonya jadi juga ya guys ya. Kita nggak boleh kasih makan Brunonya. Kita harus bisa menang. Kita harus bisa buktikan nih guys ya kalau kita itu bisa menang guys. Hero-hero ini keren banget sih. Banyak banget tuh yang remein guys dari tadi guys. Gara-gara aku pick Carmilla langsung nge-troll semua anjir. Padahal ini hero bagus loh. Teman kita aja ya yang nge-troll pakai Carmilla. Marah-marah dia guys aku pakai Carmilla. Katanya latihan di classic anjir. Gua itu nggak butuh latihan di classic coy. Ayo kau, aku kejar. Tarik, aduh bodoh banget Franco-nya loh. Gitu aja nggak kena anjir. Sumpah guys, bodoh banget loh.
beneran bodoh banget guys. Kesel banget gue liatnya dia main kayak gitu, anjir anjir. Sumpah sih itu totally bodoh banget sih guys. Aduh dia tuh narik apa anjir, tinggal narik gampang doang loh. Cacat banget sih. Oke kita deketin guys, cara bunuh Bruno itu kayak gini guys. Dia sakit banget anjir. Aduh. Aduh sakit banget dia. Aduh ngelek coy. Aduh kintil lah muntun. Aduh Brunonya. Aduh anjir Brunonya coy. Aduh gak ada yang roaming atas lagi, gimana ini? Gua butuh bantuan jir. Aduh Brunonya sakit banget coy. Aduh Brunonya sakit cocok sakit Brunonya sumpah. Brunonya sakit sumpah guys. Aduh, ayolah maculah Gushion. Astaga. Aduh ya ampun, gua harus rela mati. Ya udah nggak apa-apa guys, Kintil banget sih, yang penting menang lah. Aduh, Gushion ini roomingnya lama banget guys. Kampret juga nih, mereka Bruno juga kalau jadi pusing kepala aku guys. Sabar dulu, santai, farming kita skill 2 biar larinya cepat. Jadi kalian kalau mau gunain skill satunya itu kalian gunain skill 2 dulu guys. Buat kalian tuh lari cepat dulu. Terus kalian kalau udah warna merah, barnya baru kalian lemparin guys. Itu bakal lama skillnya coy. Oke, di sini kita bakal bantu war. Gak bisa, kita harus bantu teman kita guys. Aduh, mati semua anjir. Kasian banget, itu Kimnya. Aduh, Kimnya jadi kayak gitu anjir. Astaga. Kimnya jadi kayak gitu anjir. Aduh Kimnya jadi kayak gitu guys. Aduh. Mati kau. Mampus kau Kimi. Aduh. Tolong gua coy. Sabar coy. Gua stun kau. Aduh. Enggak kena gua. Mampus kau. Ayo kejar-kejaran coy. Ayo bantu gua coy. Kroknya nafsu banget sama gua guys. Lari gua guys, lari boy. Coba gua balik dulu. Guys. Enggak mati gua anjir. Aduh, Frankonya tapi kasihan banget, jir. Aduh, pusing pala gua liat Brunonya jadi banget, guys. Aduh, gimana ini, guys? Aduh, Brunonya jadi kayak gitu, anjir. Pusing gua, guys. Astaga, ini hero bagus banget sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, guys? Aduh, mati lagi Gushion-nya guys. Oke, Gringer-nya biarin turtle. Kita pengalihan guys, kita defend. Aduh, kau itu narik gimana? Prabuku sayang. Kau itu ngapain anjir? Kau itu ngapain? Gua stun nih. Aduh. Astaga, Franco-nya diem doang. Tariklah! Diliatin doang loh. Astaga, ya ampun capek gua guys. Aduh, menit 6-nya udah jebol atasnya, ya ampun. Ini hero bagus banget loh. Tapi dapat temennya kayak gini terus, capek aku guys. Aduh, ini hero bagus bener. Dapet tim kayak tai kucing, pusing kepalaku. Astaga. Aduh, slow, gigi lu nge-slow. Aduh, pusing kepala gua guys. Dapet tim begini mulu anjir, stres gua ini coy. Aduh ini hero bagus. Dapet timnya tapi kayak kintil. Aduh sumpah guys, ini sakit banget sebenarnya hero nya. Aduh dapet temennya begini amat gitu loh. Kita di sini bakal bikin Ice Queen 1 ya guys ya, karena kita bakal ngelambatin banget guys. Makanya kita beli Ice Queen 1. Walau teman kita nggak jelas banget. Franco narik juga nggak jelas. Sumpah loh, narik juga gak kena dari tadi. Pusing pala gua. Capek gua. Aduh, ini udah enak banget loh. Aduh anjir. Lari gua boy. Astaga ya ampun. Aduh. Udah satu yang ngepick Nana. Pusing pala gua guys, beneran sumpah. Ini sebenarnya hero-nya bagus banget guys, tapi dapat timnya tuh kayak kintil. Capek gua. Aduh guys. Pusing gua ini hero bagus, dapat timnya kayak kintil. Ayo dev boy. Aduh, pusing gua anjir, itu sakit banget musuhnya.
Astaga, ya ampun. Aduh guys, capek gua. Ya udah sekian dulu untuk videonya guys. Semoga kalian suka sama video ini. Yang belum subscribe jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa dinyalain loncengnya guys, karena kalian bakal dapat notif kalau aku upload streaming atau upload konten. Sekian dulu guys. Thank you semuanya. Bye bye. Aduh guys, teman-teman gua kayak gini anjir. Mau nangis gua rasanya. Kintil, kintil.